Brigpol Hendrik Beno, Babin Kamtipmas Desa Tedeng, Polsek Jailolo, Polres Halmahera Barat adalah salah seorang Babin Kamtipmas yang pernah mengikuti lomba polisi teladan di tingkat Polda Maluku Utara dan sempat mendapatkan penghargaan dari Kapolres Halmahera Barat dan Kapolda Maluku Utara pada tahun 2017 silam. Adapun sejumlah kegiatan yang pernah dilakukan oleh Brigpol Hendrik Beno diantaranya melaksanakan pembinaan dan menjadi salah satu narasumber di Pusat Pengembangan Anak Desa Akediri Tedeng. Ia juga menjadi guru cadangan di SD GMIH Tedeng saat jam belajar siswa mengalami kekosongan. Selain itu menjadi pembina upacara di SD GMIH Tedeng saat upacara bendera mingguan. Menjadi mitra kerja dengan 4 sekolah, serta diangkat menjadi seorang penatua atau wakil ketua jemaat di salah satu gereja GKPMI Jemaat Siloam Gamsungi. Untuk kegiatan rutinnya, selain melaksanakan door-to-door sistem dan problem solving, Babin Kamtipmas yang akrab disapa Beno ini juga melaksanakan terobosan kreatif dalam bidang pendidikan non-formal, yaitu dengan membuka perpustakaan pondok baca sambil mengajarkan cara mengenal huruf, vocabulary, membaca, menulis dan berhitung, serta mengajarkan etika moral kesopanan dan peraturan baris berbaris. Dari Maluku, Babin Kamtipmas Brigpol Hendrik Beno Tribrata TV, Salam Tribrata.